Assalamualaikum teman-teman. Gua orang kedua ya yang gerebek ini, Riz ya? Pertama ya? Orang pertama lah. Orang pertama yang gerebek rumah Riz Ilana Friza yang Jadi aku dari orang kedua kayak cewek gitu. Masih sakit. Bukan habis sakit. Kalau habis sakit gua udah sembuh loh. Masih sakit ternyata, guys. Lu harus bisa ngurus diri lu sendiri baru lu bisa ngurusin orang lain. Kenapa, bro? Are you okay, bro? Guys. Oke guys, balik lagi ke channel gua Adis guys. Sebelum nonton video ini, pastinya jangan lupa klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya. Karena kalau belum kalian klik, maka videonya gak bakal jalan guys. Oke, gua hitung dari 1 sampai 9 ya. 1, 2, 9. Selamat menonton guys. Yo, what's up guys? Welcome back to my channel, Adisky. Ikutin gua. Jadi hari ini gua itu mau grebek rumah Haris. Dan kebetulan Haris lagi sakit kan. Tadi dia minta temenin gua di. Temenin gua lah di rumah gua, lagi gak enak badan gitu-gitu. Dan dia juga udah beberapa hari ini muntah-muntah. Kemarin kita pulang jam 5 pagi, dia muntah-muntah. Terus gua tanya, lu kenapa Haris? Gua bilang gitu kan. Dan ternyata asam lambungnya naik. Nah, tadi kebetulan dia pulang cepet, gue baru keluar dari lokasi, gue langsung ke rumah dia. Nih langsung aja guys, tuh pengen liat rumah di baru Haris. Ya, bagus kan? Insya Allah kalau ada rezeki nanti gue pengen beli yang ini nih. Ini bang, abang pengen beli yang semua ini bang. Itu sampai situ. Gimana bang? Mau bikin lapangan bola bang? Enggak, mau bikin istana. Amin. Doain aja dulu kan. Nanti bikin ini. Amin ya Allah. Kan niatnya penting, doa itu adalah ucapan yang seperti itu. Oke, ikutin kita terus. Nah, sekarang kita sudah sampai di depan rumah Haris. Bagus guys, desainnya gue seneng banget. Tuh, kalian bisa lihat gitu-gitu. Nah, sebelum kita masuk, kita mau lihat dulu. Bentar. Oke, ini kurang lebih rumahnya. Kita grebek langsung aja rumahnya Haris, oke? Let's go guys. Yang kemarin kan pas di sekali ketok nggak dibuka-buka. Nah sekarang kita langsung ketok aja buka. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Haris. Buka guys. Ayo buka guys. Oh, wah, mas. Siapa ini? Ada pemerintah di sini. Haris, mas. Sehat, bos. Selamat tadi gimana? Alhamdulillah sehat juga. Tadi pulang duluan kan? Iya. Bos agak meriang-meriang tadi katanya. Iya. Aman sekarang bos, sudah aman. Sudah lumayan. Aman negara. Sudah mendingnya. Oke, di sini ada Le. Wih. Le, ada cuci bang. Rizky bilang mana? Rizky bilang mana? Mana ya? Bobo lah. Kenapa ada Le di sini? Buat culik dia di sana, buat culik dia di sana. Bahaya pintar aku bang. Kok dia culik kan dia mau kawal bos si bilang. Iya. Sampai di sana kan, gua di bawah nih parkiran. Culik aku dong. Buat culik aja tuh dari bawah. Nah, le. Dia lihat tuh dari lantai dua kayak cewek. Oke, dan di sini ada Haris juga. Halo Haris, hai dong. Ya, abis sakit guys katanya guys. Semoga doain guys, semoga cepat sembuh. Bukan abis sakit. Kalau abis sakit gua udah sembuh loh. Masih sakit ternyata guys ya. Nih, rumahnya bagus guys, keren nih. Rumah Haris tuh, lihat tuh. Gua orang kedua ya yang grebek ini Riz ya. Pertama ya? Orang pertama lah. Orang pertama yang grebek. Rumah Haris Ilana Friza yang pertama kan dia yang punya rumah kan. Sekarang gua yang grebek. Riz. Siapa? Tanya-tanya Riz. Jadi, lo lagi ngapain nih, bro? Bro, lo beli ini setrika mau pajang, lo pajang. Nah, itu yang bekas dari lama. Oh, bekas dari lama. Siapa yang setrika di sini? Kan istri lo belum ada, pembantu juga belum ada. Emang harus ada istri. Lo harus bisa ngurus dia dulu sendiri, baru lo bisa ngurus orang lain. Oh, berat kata-katanya, guys. Istimewa. Kalau lo nggak bisa ngurus diri sendiri, jangan pernah lo mau sok-sokan ngurusin orang lain. Oh. Gua sih udah biasa ngurus beratus-ratus orang sih, Riz. Jadi gua udah aman. Gua yang ngurusin lu kadang. Oke, lanjut aja guys. Langsung kita lihat sini. Riz, gua mau ajak lu room tour lu jelas-jelas ini rumah-rumah lu ke gua. Boleh? Boleh.
Gua jelasin apa? Jelasin ada di konten gua, guys. Lihat aja di konten gua. Jangan beda lah. Gua pengen cari yang enggak ada di konten lu di sini. Enggak ada, semuanya ada di konten gak gua. Ada, ada yang baru-baru something new kah? Udah, gas ini, gas. Ada foto, guys. Siapa yang moto ini? Gua yang moto ini nih di Aceh, ya kan, guys? Yeah. Pas masih ganteng-gantengnya ini. Gua yang motoin ini, guys. Selalu tahu. Enggak selalu tahu. Hampir 30% foto Aris tuh gua yang motoin semua. Sini guys, ternyata alhamdulillah ada ini di sini, guys. Kunci mobil banyak banget, kunci mobil loh. Ada 4. Mobil Aris ada 4, guys. Riz, ada 4 mobil Riz sekarang, Riz. Mobil Aris ada 4, guys. Ada 4 beneran ya. Ada peci juga di sini, guys. Jadi kalau Aris mau sholat bisa langsung pakai peci, ya, Riz ya. Assalamualaikum teman-teman. Guys, sini guys. Tuh ada ini. Bagus ya rumahnya. Coba lihat ke sini dong. Tuh, lihat. Guys, ada ini, guys, di sini. Riz, maksudnya apa ini, Riz? Ada Adi Sky, Ski Bilar, dan ada Haris dan Nufrizi. Oh, Haris ini masa kecilnya kurang bahagia mungkin, guys. Jadi dia mainnya kayak gini. Coba lo jalanin. Coba, gue pengen lihat. Harus ngejalanin mobil, guys. Gue tuh emang suka dari dulu tuh suka main mobil ya, dari dulu ya, Aris ya. Itu lah mobil. Ini masih ada. Ini ada BMW Z4. Ini ada Jaguar, ini X-Type, XJ. Ini ada Mercy GLC. Ini GLS ini. Iya, nanti perginya. Ini ada Lexus LX570. Tuh, banyak lah pokoknya, keren lah, guys. Istimewa lah, guys, pokoknya, guys. Lihat dulu, guys. Oke, guys. Nah, Riz, sekarang ayo jelasin ke gua. Ini semua. Kenapa, bro? Are you okay, bro? Haris, guys. Bismillah. Dari sini langsung aja. Kita lihat sini. Bensin, kita langsung lihat aja isi dalam ini ada apa aja, guys. Oh, ternyata masih kosong, guys. Belum diisi, biasalah. Kenapa belum diisi, bos? Belum ada waktu. Nih, sini. Dua orang ini so sweet track banget ternyata. Satu piring berdua mereka. Rey, sini dong. Jelasin, apa aja si dalam ini? Ada apa aja, Riz? Ada makanan nih, guys. Bukannya kue ini dari lebaran ya? Ya kan masih bisa. Dari lebaran emang masih bisa? Masih. Yang penting di freezer. Kalau di freezer masih bisa? Yang penting lu taruhnya di freezer. Jadi kita sempat lebaran bareng di sini, guys, ya. Jadi bareng Aris, bareng Bilar juga. Pas kemarin itu ada lontong masih dingin kan, nggak bisa dipotong, guys. Gimana mau dipotong, dimasukin sini beku, nih beku. Freezer nih kan, akhirnya panas lah sedikit, di luarnya panas, dalamnya dingin, guys, dan ternyata nggak bisa dipotong juga. Gue bilang panasin lagi, Riz. Sebenarnya kalau lontong yang dingin itu harus dikukus dulu, Riz. Yang penting lo makan kan, makan mantap, enak tuh. Nih sini, guys, langsung, guys. Tuh, ada lagi yang peduli sama gue. Lagi macam banget peduli aja, ada peduli lagi sama gue. Ada peduli lagi sama gue. Minum ini, Bang Adi. Apa? Gua akan dulu. Sini, guys, masuk ya. Masuk. Oke, di sini ada ini nih. Tuh, lihat tuh. Makannya cantik banget ya ininya ya. Tempatnya konsepnya oke banget ya. Oke, ada ini. Kalau ini tempat itu, Riz. Uap ya, kalau uap tuh sini ya. Panas ya. Ya, ini asal kita pesan di pasar cooker tuh. Apa ini? Kukur apa? Kukur nantinya. Oh, ini besar. Jadi lu kalau misalnya ini masuk ke atas. Oh, tumbangannya di atas. Oke. Okay. Kalau di sini apa tempat nih, Riz? Di sini, Riz. Kamarnya empat. Oke, sini, guys. Kita lihat. Oh, enggak bisa masuk dong, Bang. Enggak bisa masuk dong, Bang. Tuh, guys, lihat sini, guys. Tuh, ini kamar Lintar yang katanya kalau tidur enggak bisa bangun-bangun ya, Riz, ya. Ntar kalau udah tidur sini nggak bangun. Kan udah gue beliin ini. Apa? Oh, ada dingin ya, agak dingin AC. Ya sini ya. AC duduk nih. Seduduk tuh, guys, ada AC duduk, guys. Langsung aja kita. Ada mesin cuci katanya nggak ada nyuci tapi.
belum ada yang nyuci. Gak ada yang nyuci. Bintar gak bisa nyuci. gak bisa makin. Gak bisa nyuci. Bintar gak bisa nyuci. Bintar gak bisa nyuci. Udah gak bisa pake. Langsung ke atas aja kita. Riz. Ke atas. Guys. Semua suka atas, guys. Ya, Mbak, dari sini dulu, guys. Sini dulu, guys. Ini apa, Des? Ada apa di sini? Ini apa, Des? Ini gudang. Guys, gudang. Gudang cantik lah gitu. Di sini banyak banget dari tadi tuh, guys. Ada 4 ya? 3. 1, 2, 3, 4 kamar. Ini toilet bawah, ini untuk kalau tamu kan. Tamu-tamu di sini, guys, ya. Tuh, langsung naik ke atas lagi. Jumlah harga sepatu Haris kalau dijumlahin semua ini lampu kurang lebih 1 miliar, guys. Sepatu Haris ada yang harga 1 miliar. Untuk ini tuh keren nih. Nih, sini. Sepatu di antara semua ini, semua itu, mana yang paling lu sayang banget dan pertama sekali lu beli? Pertama kali lu gua beli. Punya yang pertama sekali punya sepatu yang mana? Yang paling duluan. Paling pertama, lu inget banget, pasti lupa. Ini nih yang duluan. Oh iya, ini sepatu ini inget banget gua. Sering banget lu pakai kan. Yang legacy ini. Kalau dulu dia sering banget nih pakai ini nih ke 2018 udah ada kan? 2017 nih. 17 pas ke Union gua inget banget lu pakai ini kan gitu. Pernah. Dikata-kata yang mau bilang. Lu mau main basket mau ke nongkrong. Terus sepatu paling lo sayang saat ini? Gua apa? Ada dong. Kalau gua ada, sepatu yang paling gua sayang apa? Tapi gua belum pernah pakai. Sepatu warna pink ini yang juga paling disayang sama Haris, guys. Sama, tapi belum gua pakai sampai sekarang. Gokil, sepatu pink kesayangan Haris, guys. Ini berapa, Haris? Berapa? Murah. Berapa? Adalah 60 juta, guys. Gak nyampe lah. 60 juta, guys. Tapi mau dipakai ya? Sama ini nih gue suka banget. Oh, McQueen. Gue juga pengen beli ini. Arafi ada nih. Arafi. Arafi punya, Vero punya. Tuh juga keren tuh buat main basket yang ini ya. Yang paling bawah buat main basket. Main basket. Oh, gue lagi suka banget ini. Yang mana, bos? Wih, gede banget ini. Versace. Gokil. Kayak pakai hak sepatu ya kalau lagi gini ya? Gue lagi suka banget nih. Ini oke nih. Gue beli ini gara-gara gue ngeliat Mas Eko pake. Berapa ini kenanya? Murah. Wih, tinggi banget, naik berapa senti bro? Kalau pakai ini lu sih, tinggi gue. Tinggian gue daripada Aris. Jadi lu pake yang ini. Lu pake ini tambah tinggi dong, bos. Iya lah. Next 10, ini buat nge-host nih, biasanya buat pake host ya. Nge-host pake ini. Nge-host, jalan-jalan. Kalau syuting-syuting studio nggak apa-apa lah. Studio pake itu, jangan syuting di kuburan, bahaya ya. Kalau di kuburan, kalau ini apa? Penasaran gue? Buat nih lemari. Lemari, guys. Jadi Aris nih sama kayak gua rapi orangnya, tipe kan sedikit rapi. Oh, ini cuma buat tas ya? Oh, ini buat jam. Buat, bukan jam, kali pinggang. Bel. Kalau ini baju. Oh, kayak dalam-daleman. Dalaman. Masih ada sempak bolong? Enggak ada lah. Udah enggak ada lagi sempak bolong. Ini gua buang lah itu. Tapi sejarah lah sempak itu sampai bolong, berarti lu suka banget sama sempak itu, kan? Ini baju-baju juga. Waduh, ada skybatik, guys. Guys, sama gantung semua. Gantung ya, enggak ada dilipat ya. Ada skybatik. Kenapa lu simpan skybatik? Karena pemberian dari teman lu, teman gua. Wah, besok kita kasih lagi, guys. Oke, okay, skybatik. Apa? Dikasih gua ukuran L. Besok ada yang XL ya. Gua bilang gua XL di. XL, nanti kita kasih, guys, skybatik yang XL. Nih, apa nih, Res? Nih, best. Untuk kalau malam lu lagi galau. Wadah. Pagi apa lu bisa nih di sini? Bisa banget ya di sini ya. Aku lagi kayak aku enggak bisa hidup tanpa kamu. Aku tuh sayang dan cinta banget sama kamu. Yeah. Kenapa kamu pergi dari kehidupan aku, Hayati? Oke, kita langsung ke ruang tamunya aja, guys. Langsung ke ruang tamu. Kamar tamu nih. Sedikit berantakan karena Aris kan belum ada karyawan di sini, belum ada pembantu juga. Jadi sedikit berantakan. Ada AC juga di sini. Ini apa, Nils? Gua pernah tidur di sini nih. Lebaran pertama, gua ngantuk banget, belum tidur waktu itu. Gua tidur di sini, guys. Mau tidur yang atau udah sore aja? Iya kan? Nih. Dari sore sampai malam gitu. Malam gua di sini. Tuh vibe-nya oke banget. Ada toilet juga nih, guys. Buat kamu. Atas. Kalau ini disertai sama water heater. Water heater buat apa? Panas. Water heater panas. Nah, sekarang kita langsung masuk aja, guys, ke master roomnya Haris Ilano Friza. Nih, langsung masuk, guys. Siapa apa kaya?
Tuh ada parfum-parfum guys. Parfum gua di sini juga ada. Wis, jadi emang keren sih dekornya sih, gua akuin sih the best nih. Mantap gua. Ini juga masih ada ini, tapi cuma belum ada isinya. Oh, kayak hide gitu, hidden gitu guys. Semua lemari ini juga ada nih, cuma belum ada isinya. Tuh. Oh, ada jam-jam, Chris. Kalau apa semua di sini bisa. Jam-jam apa nih yang paling lu sayang? Ini mah biasa-biasa semua. Biasa-biasa aja. Nih, apa nih? Jam mana nih yang pertama sekali punya? Yang paling dulu gua sayang ini. Jam apa pertama kali? Apple Watch. Apple Watch guys. Nah, ini nih Komono, ini gua suka banget nih. Komono ini. Nih, lu susah nyari ini. Susah nyarinya ya. Ini juga keren nih, kayu guys. Batu, ha. Ini endorse kan? Endorse. Enggak apa-apa, sini support terus. Support terus kita, bukan yang ada ini support. Nih, juga nih ada. Apa nih guys? Wadaw, ternyata ada foto ini di rumah Haris Ilanofriza. Kenapa lu simpan foto ini? Iyalah foto gua. Hah? Kenapa lu simpan foto ini? Foto lu berdua sama?